Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, dalam video saya kali ini saya nak menjawab sedikit persoalan yang timbul di social media sekarang berkenaan pengeluaran KWSP 2.0. Katanya pengeluaran khas KWSP 2.0 telah rasmi dibuka dan boleh dibuat semakan. Okey, sebenarnya ianya tidak lagi pun dibuka, belum lagi pun diluluskan, ya. Yeah? Seperti yang tersebar di social media yang korang tengok kan. Okey, sebenarnya itu adalah fake news ataupun berita palsu. Okey. Okey, sebenarnya kita baru saja di tahap nak menuntut pengeluaran KWSP 2.0. Belum pun lagi diluluskan, apatah lagi nak memohon. So sekarang ni saya akan tunjukkan beberapa video dan grafik yang menunjukkan ianya adalah berita palsu, eh. So kalau korang ternampak maklumat ini ataupun gambar dan video yang saya kongsikan ini, ini semua adalah berita palsu. Okey. Pengeluaran khas 2.0 akan menggunakan akaun 1. Siapa yang ada 1K ke atas boleh mengeluarkan 25K one off. Lepas tu yang ada 50K dan ke atas boleh keluarkan 20K secara one off. Dan siapa yang ada simpanan sebanyak 20K ke bawah boleh keluarkan 10K secara one off. Lepas tu tuntutan tanpa syarat. Ini adalah berita palsu. Berita palsu ini telah disebarkan di Facebook dan juga di TikTok. So, korang jangan percaya, eh. Semakan pengeluaran khas KWSP 2.0. Semak sekarang. Tuntutan pengeluaran kali terakhir. Info penuh di salamkejaya.com. Ini salah satu lagi berita palsu, eh. Seterusnya. Okey, dikata rasmi semakan pengeluaran khas KWSP 2.0. Bagi mereka yang bakal melakukan pengeluaran khas KWSP 2.0 berkali terakhir, boleh semak akaun anda sekarang. Ini pun palsu. Seterusnya. Permohonan pengeluaran khas 10K KWSP 2.0 2022 akan dibuka semula. Ini pun palsu. Ini pun sama, eh. Katanya pengeluaran khas KWSP 2.0 tuntutan pengeluaran kali terakhir. Siap ada gambar Tengku Zafrul. Ini pun maklumat palsu. Okey guys, setakat hari ini belum lagi ada pengeluaran khas KWSP 2.0. Ya. Yeah? Yang ada hanyalah form borang untuk isi petition pengeluaran khas KWSP 2.0. Belum ada lagi sebarang pengeluaran KWSP 2.0 setelah pengeluaran 10K yang lepas. Okey. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih kerana sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.